Betul ke? Takkanlah sampai satu jenis sayur pun kau tak pandai. Ni sayur apa? Tak tahu. Memang tak pandai. Seumur hidup memang tak pernah masak. Lagipun mami tu mana pernah bagi tolong dekat dapur sebab dia nak masak sorang-sorang. Kan nak kahwin. Belajarlah. Ni dah kahwin, ha, kelang kabut nak belajar pula. Masalahnya benda yang meremeh kecil-kecil ni apa ni semua. Ye, tak retilah, tak naklah. Makan kau reti pula eh. Okey. Sekarang ni macam mana nak potong carrot ni macam mana? Ah, sudahlah. Ikutlah kata hati macam nak potong carrot tu. Teruk sangat dia ni. Cik. Kata. Sayang. Ha, orang masak lagu ni. Tak tu api pula dah. Beratlah barang-barang kau dalam rumah ni. Apa yang susah masak? Senang je. Tengok ni. Aku goreng sayur dengan telur dengan mok. Apa kau buat ni? Kau nak buat kari pap? Salah ke? Apa ni? Hancur. Kan kata tak pandai tadi. Ini bukan tak pandai tau. Ini dah teruk daripada mandai-mandai. Okey, macam ni. Kak Mun. Ha? Kak Mun kena tolong saya. Ajar saya masak tiap-tiap pagi. Okey? Kau ingat aku ni apa? Aku ni business woman, tahu tak? Ha? Walaupun aku berniaga, gerai je, tapi aku sibuk hari-hari. Takkanlah aku melayan tekuk kau pula pagi petang siang malam nak mengajar masak. Kalau ajar masak satu menu je, please. Satu menu je. Please, semua benda-benda ni semua. Please. Tak apalah, Kak Mun. Kamu ajarlah dia. Saya bayar gaji bulan ini.